Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau servis kipas angin tembok ya, merek Sanek ya. Ini kipas Cina juga ya. Ukurannya 16 inci ya, tapi besar banget ini kipasnya ya. Kipas ini pas dicolokin ke listrik nggak mau muter ya, cuman ada getaran doang ya, dengung dikit gitu ya. Kipasnya nggak mau berputar ya. Kita buka ya penutupnya, kita cari tahu kenapa ini. Wah, ternyata seret teman-teman ya, ini seret banget. Ini kalau lama-lama dibiarin ya bisa putus ya piusnya ya, kalau pakai pius ya. Kalau nggak pakai pius ya pasti gulungannya bisa kebakar. Solusinya gampang sih, kalau gini doang tinggal dikasih minyak ya, yang bagian depan sama bagian belakang ya dikasih minyak, terus diputar-putar pakai tangan sampai nggak berat ya. Ini putarannya berat ya, macet, mungkin udah kering apa tahu asnya udah aus kali. Bongkar dulu ya penutupnya, ini mau dikasih minyak yang bagian belakangnya ya. Cara gampangnya ya kasih minyak doang ini ya, langsung bisa muter lagi insya Allah ya. Yang penting jangan sampai kebakar itu ya. Kalau cuma macet begini doang ya bisa dibetulin lagi ya. Ya guys ya, diputar-putar ke tangan sama ditarik ke depan ke belakang ya. Nanti lama-lama jadi longgar no guys. Sekarang udah longgar ya, alhamdulillah ya. Gampang banget ya, cuman kasih minyak doang ya. Tapi ini nggak menjamin awet lagi ya, awet itu nggak menjamin awet, karena nanti sebelum sebulan apa 2 minggu kemudian apa sebulan kemudian ini pasti macet lagi ya, nggak dijamin awet ya. Ini guys ya, putaran ininya harus enteng ya, wajib ya, wajib enteng ya, nggak boleh seret. Nah itu harus enteng pakai tangan ya, kalau udah begini pasti muter lagi ya. Ya itu dia kendalanya, kalau kasih minyak doang ya nggak tahu awet atau enggak ya, pasti lama-lama bakal macet lagi ya. Nanti di video berikutnya saya mau pasang bearing ya, mau dibilangin dulu ke orangnya ya mau enggak gitu ya pasang bearing ya, soalnya ada biayanya gitu ya kalau pasang bearing ya. Kalau setuju nanti saya buatin videonya yang pakai bearing ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalam.